Okay guys, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini ada satu perkongsian lah berkenaan dengan Amira saya. Jadi Amira tu kan sebelum PKP kan kena langgar belakang dia. Boleh tengok video kat sini, kat atas ni. Okay, ada video dia. Sampai. So, jom kita tengok. Rear skirting Nissan Amira ni semua saya dah ambil. So kos dia kalau ikutkan sepatutnya 200 setengah, tapi bila saya buat ada sebahagian belakang diffuser tu warna hitam, hitam mati, so dia kena 300 lah, RM50 tambah 300. Guys, jadi next step kita pasang ni. So belakang ni ada double sided. Kita tanggal. Lepas tu letak macam ni. Tak sampai lah keseluruhan tempat ni lah. Alright. Jadi selepas kita cat skirting ni, kita terus pasang ni lah, getah ni, lining ni. Ok, satu kelebihan lah ABS ni. First, dia memang fit bila pasang dekat bumper asal atau bumper lah, bumper Nissan Amira. Dan material dia ringan dan juga mudah untuk pasang ni lah. Apa ni? Lining, getah lining ni. Okay, ni getah dia. Getah ni dia macam ni rupa dia. Bahagian ni ada double sided. So bahagian double sided ni akan tampal dekat sini. Okay, cara untuk memasang dia, kita buka dulu double sided ni. Kemudian kita letak kat sini. Jadi cara paling senang macam ni lah. Masuk siap-siap dalam bahagian ni. Kemudian kita just tarik lah pita warna merah ni. Okay. So, kita just tekan supaya dia melekat rapat lah.
sahaja perkongsian daripada saya. Semoga engkau mendapat manfaat apa yang saya paparkan dalam video ni. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, satu lagi, jangan lupa tekan subscribe, like, komenlah apa-apa, tak kisah. Nak tanya harga berapa ke, buat kat mana ke, boleh komen dan share video ni. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.